Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel 528. Okey, so hari ni ada lagi video tentang Forza Horizon 4. Korang tengok sini. Minggu ni minggu salji. Pusing kamera jap. Tu. Nampak gunung-gunung semua, bukit-bukit semua, semua salji. Kotor kat kereta ni pun salji. Tengok. Tengok keliling. Tapi sekarang ni kira okey lah. Hari yang okey. Tak ada orang kata apa, macam hujan salji turun ke. Tak ada tak ada heavy lah. Tak ada apa-apa yang pelik-pelik lah. So yang bestnya salji ni, kita boleh drive atas ais. Ini salah satu yang bestnya lah. Kita boleh slide atas ais ni lah. So kita boleh cuba kita try tengok. Kita bawa drive laju-laju. Sekejap. Okey, ni laju je. Kita dah dapat lah. Okay, kita try brake tengok. Pusing. Boleh pusing ke? Alah, tak cukup laju lah. Tapi tak apalah. So ni lompat air lah. Ni kita mula-mula pun saya ingat memang nak tenggelam lah ini. Rupanya ni just lompat air atas ais je lah. Tapi video ni bukan berkenaan dengan tasik ni, bukan kenaan dengan kita boleh meluncur atas ais ni ya. Atas tasik ni dia, saya nak buat ni tentang macam tutorial sikit lah, macam mana kita nak fast travel. Okey, mula-mula sekali kita kena beli rumah dekat sini, Fellow Manor. Jadi saya tunjuk rumah ni macam mana. Tapi ni kira saya dah belilah. Ni dia dekat dengan sini, Moorhead Wind Farm. Atas ni dekat Rambok ni, ingat. Dekat Rambok ni turun sikit ada rumah. Jom kita tengok rumah ni macam mana. Okey, kita dah dekat rumah. Oh. Terlajak. Okey, kita berhenti betul-betul depan rumah ni. Nampak tu. Rumah ni macam rumah old school dekat London. So mari kita tengok dalam. Tak boleh tengok dalam lah, kita boleh tengok keliling macam tu jelah. Itu dia, welcome home. Okey, dah tengok kan rumah kan? Boleh tengok sikit je lah. Tak boleh nak kelilingnya. Okey, apa yang bestnya tentang rumah ni, kita dapat ability untuk lompat ke tempat lain. Tapi kena duit lah. Contohnya, kita nak lompat ke sini. Katakan kat sini kan. So, kita kena lebih kurang 8,200 kredit lah. So, kalau kita klik yes, dan kita sampai di tempat destinasi yang kita nak tu lah. Tapi yang ni kena duit lah. So macam mana kita nak free? Nak bagi dia free lah. So kalau kita nak free, kita kena masuk peta. And then kita kena cari ni. Sekejap lagi kita tutup semua dulu. Okay, kita nak cari ni, fast travel board. So semua ada 50, lebih kurang semua memang 50 lah. So saya dah jumpa dah berapa-apa. So untuk video ni, kita tak tahulah, mungkin video ni lama gila. Tapi saya nak tunjuk macam mana kita nak dapatkan fast travel board ni. Okay, so kita ambil yang paling dekat sekali. Dan alamat, jalan jauh ni kita boleh cross saja. So saya tak nak travel lah, rugi duit ni. 8,200 kali travel. Kalau 50 kali, pokai. Okey, so jom kita manual. Okey, kita dah nak sampai kat kawasan dia. Okey, alamak. So, maknanya kita kena carilah bot tu ada kat mana. Sekejap ya. Ini dia. Senang saja. So, bila kita jumpa bot ni, kita just... Sekejap ya, nak langgar pun. Just langgar je. Ada 10. Okey. So, next.
Okey, kita sampai dah kat destinasi. Ah. Mudah. Langgar saja. Alright. Next. Okey, 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 kita nak sampai dah, nak sampai dah. Okey, dah sampai dah. Sekejap. Kita dekat mana ni? Boleh masuk ke ni? Walah, weh. Weh, boleh, boleh masuk tau. Ah, okey, yang ke-12. Oh, boleh keluar dah. Okey, next. Okey, kita dah sampai. Oh, ada nampak, ada nampak, ada nampak, 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 nampak dah, nampak dah. Nampak dah, nampak dah. Mana dia? Ah, itu dia. Eh? Kena ke tak? Ah, kena, kena, kena. Okey, yang ke-13. Dah sampai. Oh, banyak yang mudah. So far so good. So far so good. Okay, 14 lah. Next. Okay, 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 okay. Oh, oh. Ah, ini pun mudah ya. Langgar saja. Right, next. Okey, 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 okey. Kita dah sampai dah dekat destinasinya. Okey, ni kat mana ni? Alamak, mungkin kat bawah sana apa? Kita cuba try tengok. Try. Alright. Ah, ada sungai. Oh, ada ni jambatan. Ah, bawah dia. Alright, walaupun bawah kita boleh je lagi langgar. Okey, kejap mana nak naik dulu. Oh. Oh, habislah tenggelam banjir, banjir. Okey, sampai sekejap, sekejap. Oh, hasilnya okey. Next. Habis musim kita. Okey. Ha. Pusing-pusing terus nampak. Nah, ambil dah. Ha. Berapa lagi? 23, 33 lagi. Alright. Next. Okay, kita nak sampai dah. Oh, dah sampai dah, dah sampai. Wo 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 wo. Okay, ke mana sebelah kiri? Oh. Alamak. Tak boleh masuk. Macam mana ni nak ambil? Dekat mana? Oh, kat sini. Alright, so kita ikut dia ni boleh. Oh, tak boleh. Oh, okay, kita kena pergi sampai jauh sikit. Ah, asyik dekat air je. Haa, sayang, haa, haa. Tak kira, tak kira. Nak dapat juga. Alright, 18. Eh, sekejap. Oh, sini boleh masuk lah. Oh, tak boleh, tak boleh. Okay, kejap, kejap, kejap. Kita nak pergi seterusnya pun kena naik dulu. Haa. Okay. Cun, marvelous. Next.
Okay, dah sampai, dah sampai, dah sampai. Wow, 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 wow. Oh, yo. Fast travel, macam mana tu? Atas tu. Okay, guys. Sebenarnya, nak ambil apa signboard yang betul-betul atas puncak ni gereja, kita perlukan hasilkan satu lompatan yang memang jauh lah. Okay, so ini kita punya apa orang kata tempat yang untuk lompat ni, bukit ni nampak ni. So dari bukit ni kita akan pandu laju dan memang kita akan speed up dan kita akan terus lompat ke atas sana. Minta maaf lah sebab saya tak dapat nak tunjukkan macam mana saya betul-betul dapat tu selepas beberapa jam. Beberapa jam tau, bukan beberapa minit. Ini memang memang kali gua kan ni saya dah penat lah ni dengan gunakan kereta ni lah. Agera Agera RS. Okey, sebab Bugatti tu tak cukup power. Ini adalah maximum tune 999. Korang boleh tengok, korang nampak 2017 Koenigsegg Agera RS 999. Dia punya stick dia 9. So macam mana kita nak ambil speed? Okey, kita nak ambil speed, kita kena pusing sikit. Kita akan jumpa satu tempat. Tu bangunan tu nampak tau. Jom kita ke sana. Okey, dah sampai dah, dah sampai dah. Okey, kita sampai, inilah garisan kita punya apa? Starting point. So kalau kat sini kan memang tak nampak lah kat mana gereja tu kan. So kita tanda dalam peta. Okey, tu nampak tu. Dia tulis tu 2 km. Okey. Dari sini kita terus saja straight naik bukit tu dan kita akan lompat lah. Okey, saya akan tunjuk macam mana. Okay, bila sampai kat bukit tu, nampak? Begitulah caranya. Oh, ada reset lah. Okay, so tanpa kita buang masa lagi, amat lama kita nak kumpul 50 ni. Oh, jumpa satu pun dah stres eh. Inilah. Korang kena kreatif sikit lah, kena cari macam mana matlamat tu. Tu pun selepas beberapa jam, bukan beberapa minit. Okay, next. Dah nak sampai dah, dah nak sampai. Alamak, memusing pula. Okay, sikit lagi nak sampai dah. Tak apa. Kita tak payah nak skip, cepat-cepat lah. Okay. Mana pula ni? Tu ada. Nampak dah. Dalam rumah lah, anggar je. Allah. Biar betul payung ni. Keras. Sekali. Oh, memang keras lah. Memang ternyata payung ni tahan buti lah. Memang kalau kau rumah nak selamat, pasanglah payung ni. Alright, itu dia. Yang ke-20. Okay, next. Wow. Okay. Kita nak sampai dah, dekat dah. Slow and steady jumpa dah. Nak ambil kau snowman. 21. Alright. Next. Thank you.
kita nak nak sampai dah ni. Oops. Oh, dekat tasik, titik tasik ni rupanya. Mana dia? Mana dia? Mana yang keberapa punya? Ah, ini yang paling panjang sekali. Okey, okey, okey. Terus and yang ke 22. Alright. Dah 22 dah dapat. So kita ada lagi 28 lagi. Masih jauh lagi. Oh, dah sampai dah. Eh? Oh, terus kena. Wow. Terus mengena. Alright. Mudah kerja betul. Ha, kereta ni pun dah teruk dah. Spoiler pun dah cabut dah. Ada kemik. Habis dah ada pecah. Habis dah retak. Habis dah tayar masih okey lagi. Belum tembus lagi. Okay, so next. Alright, 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 alright. Dah nak sampai dah. Dah nak sampai dah. Yang ke 24. Ha, 24. Okay, dia tunjuk kat belakang tu. Alright. Oh. Tengok dulu, tengok dulu. Kiri. You have arrived at your destination. Oh, tak ada pun. Sembunyi kat mana ni, dik? Sembunyi kat mana ni? Oh. Oh, dalam rumah ni ke? Oh, bukan. No, no, no. Atas lagi ke? Oh, no, no, no. Bukan. Jangan cari mana dia pergi. Eh, tak jumpa. Tak ada pun. Ah, mati dalam ni. Ah, kan dah cakap dalam ni. Yeah. Ah, ambil kau. 24. Reverse jap. Reverse jap. Okay, so seterusnya. Next. Okay. Oh, 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 mak. Oh, ambil kau. Melekat tu kat dinding lah. Ah, ni kita dah nak sampai dah yang ke 25 lah. Alright, itu dia. Just langgar terus. 25. Okay, so kita pergi yang seterusnya pula. Oops. Okay, yang ni yang ke 26 ni kita kena keluar sikit daripada peta dia. Dia tak tunjuk jalan lah. Yang ni memang kena cross lah. Ah, ni dia. Alright. Nah. Oh. Oh, ini ke tingkap. Punya kayu pelet je. Okey. Next. Alright. Kita dah nak sampai dah. Oh. Slow sikit. Oh. Kat mana? Dalam ni? Oh, satu pun tak ada. Alright. Bukan dalam ni. So, maknanya you have arrived at your destination. Oh yeah, arrived at your destination. Okay, kejap. Ha? Kat mana ya? Pusing tengok. Tak ada. Belakang ni pun ada. Alamak, sangkut pula. Okay. Cak. Itu dia. Nah, 27. Okey. Oh, lekat. Oh, nak boleh keluar. Okey, yang ke seterusnya. Yang ke 20 apa? 28 tadi tak sempat tengoklah. 28 eh. Rasanya 28 lah. Okey, next. Okey, kita dah sampai destinasi ni. Okey, oh dia duduk tengah-tengah sebenarnya. Sekejap eh. Ah, rasanya ni straight saja. Hopefully dia betul. Ah, memang betul lah. Alright, langgar terus. 28. Okay, next. Alamak, memusing pula. Okay. So, dekat sini dia ada satu berdekatan dengan sini. Okay, sekejap. Nak sampai dah. Whoa. Mana tu? Oh, masuk rumah. Ini best. Nampak macam real life rumah kan. Oh cik. Okay, masuk. Bam. 29.
Okay, so next. Okay. Yang ni yang ke 30 ni. 30 ni atas puncak bukit. Okay. Tapi senang jumpa. Alright. 20 lagi, 20 lagi. Tak lama lah, tak lama lah. Alright, next. Okay, so kali ni kita dah sampai dah betul ini betul bukit curam ni. Come on, come on, Tiara, come on, come on. Yeah. Sikit lagi, depan tu je, depan tu je. Betul ke depan tu? Alright, alright, okay, so kat sini lah. Mungkin depan lagi kot. Oh, maknanya atas ni lagi. Alright, alright, faham, faham. Sekejap eh, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Itu dia. Bang. Wow. 31. Tapi view kat sini pun cantik juga. Keliling lah, salji penuh. Nasib tak hujan salji lah ni. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, kita ada banyak lagi ni. 19 lagi. Next. Alright. So yang ni pun yang ni pun atas bukit. Kecil je. Tak jauh mana. Langgar terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jatuh terus. Settle. Mik dah. Bahaya betul belakang ni. Jaya mana nak tengok ni. Hati-hati bila memandu. Alright, next. Whoa. Rasanya dah nak sampai ni. Depan tu je. Ni kat mana? Okay, dalam bangsal. Bukan depan. Okay, 34. Okay, sebenarnya yang ke 33 tu saya dah jumpa dah. Saya tak sempat nak record. Sekejap lagi saya tunjuk yang mana saya tunjuk . So depan ni ada satu lagi. So dalam peta ni pun bagi tahu dalam ni ada satu lagi. Kita boleh terus tekan saja. Dekat je, tak payah nak skip lah. Sekejap lah nak sampai dah. Oh, Agera ni laju sebenarnya. Okay, itu dia. Yang ke 35. Okey, saya nak tunjuk yang 33 kita punya. Dia sebenarnya atas bukit ni. So saya dah jalan terus masuk ke sini. And then ada dua ni lah. So kejap lagi kita pergi yang next punya. So saya tunjuk macam mana nak sampai ke sini lah. Alright. Let's go. Okey, so yang ni kita nak sampai yang ke 33 punya spot. Okey, sebenarnya dia naik atas ni dia bukan duduk di puncak. Okey, kalau kita naik ikut terus ni. Ya mah, naik. Okey. Dia sebenarnya tak ada pun dekat puncak dia. Dia sebenarnya ada dekat betul-betul bawah ni sikit. So sini tak boleh nak tengoklah. So cara nak ambil dia yang ni. Senang dia. Kita jatuh pelan-pelan. Slow. And steady. Okay, so tengok ni. Kita jatuh lebih kurang macam ni lah. Jatuh. Bila jatuh dia terus kena. So ada kat atas tu satu. Itulah yang ke 33. Okay, so kita pergi sekarang. Tadi 33, 34, 35. Yang 36. Next. Alright. Kita dah sampai depan destinasi lah. So yang ni naik bukit lah. Jimat masa. Alright. Agera ni boleh naik bukit lah. Dah terlajak lah. Reverse. Itu dia. Bam. 36. Alright. Lagi 14 lagi. 14 lagi. Tak lama dah. Ini pun dah letih lah. Terjun sekejap. Okay. So kita pergi yang seterusnya pula. Alright, so kita nak sampai dah yang ni. Mana tu? Dalam ni. Adakah?
Okey, kalau soalan nak masuk dalam ni, ya senang aja. Cuba kita ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Jumpa tempat. Oh, ada batu pula. Okey, sekejap eh. Oh, banyaknya batu. Oh, banyaknya batu. Wow, wow, wow. Okey, so sebenarnya nak untuk nak naik ke landasan ni, kita kena patah balik ujung sekali. Memang jauh gila lah untuk nak naik balik. Asyik. So sekarang ni saya dah naik atas ni, kita ikut saja sebab yang tu ada kat depan kan. Okey, kejap eh, saya belum ambil lagi. Oh, lama. Melekat. Huh. Okey, mana dia? Mana dia? Itu dia. Ha, dah dapat dah yang ke-37. Sebenarnya ada jalan dekat. Oh, bukan ni jatuh, ni turun. Oh, tak boleh. Okey, 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 okey. Next. Oh, wo 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 wo. Oh, kita langgar kereta ni dulu. Nah. Okey. Masuk pagar dulu, bagi salah. Assalamualaikum. So, dia ada dekat. Ah, sini. Betul-betul kat sini. Ini kalau terus. Oh, yang 38. Alright, so kita ada 12 lagi. Oh, tak ada lompat mana pun. So, kita akan pergi yang ke seterusnya. Next, 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 next. Wow. Okey, kita dah nak sampai dah. Oh, nampaknya ni kita kena mendaki lah sikit. Ha, terlepas merentasi segala tasik-tasik. Habis dia ada satu je tasik ya. Oh, oh, oh. Oh, yo. Oh. Ni kat mana ni? Oh, belok kiri, belok kiri, belok kiri. Kiri, kiri, kiri. Macam mana ni? Naik atas ke? Sekejap eh, kita try naik tu. Alright, jumpa pun. Okay, dia betul-betul atas ni bucu lah. Alright, jom kita try. 1, 2, 3, go! Mangga. Habis hilang, spoiler. Oops. Alright. Yang ke berapa? 11. Yang lagi 11. Lagi 11. Alright, alright. So kita dah nak sampai dah ni. Oh, kat mana? Oh, ah, betul-betul atas jalan. Senang tu. Langgar saja. Alamak, rasanya ni dah nak malam dah ni. So nak cari pun. Tak apa, kita try satu lagi. Kalau tak lepas ni kita tunggu malam lah. Alright, satu lagi. Okey, 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 dah sampai, dah sampai, dah sampai, dah sampai, dah. Oh, stop. Oh, oh, danger zone. Wah, ini tempat nak kita nak melompat lah ni. Tapi tak fokus lagi benda tu, so kita cari dulu fast travel ni, board ni. Oh, nampaknya dia ada kat sebelah kiri sini. Sekejap eh, sekejap eh. Mana tu? Terus je, terus je. Kalau ikutkan sini, betul terus. Oh, oh, ni bawah tu turun mana? Pak! Perang. Boleh lagi kot. Walaupun malam lagi kot. So, kita pergi next. Next je lah eh. Next je lah. Right. Oh.
Okey. So kita ni dah sampai dah. Lagi. Oops. Woo. Kenapa laju sangat? Okey. So kat sini tadi saya nampak sungai. Mesti ada dalam sungai ni. Itu pun. Alright, okey. 42. Lagi 8. Oh, tak lama dah. Next. Alright, so kita sampai dah dekat berdekatan dah. Jom nak cari dia. Sepertinya garpan. Itu pun. Okey, so sekarang ni rasanya dah tak ada dah kot. Dia tempat pelik-pelik ke atas pokok ke apa. Tapi tahu. Saya sendiri pun tak collect semua lagi. Tu juga ada lagi 7, mungkin atas bangunan tadilah yang itu paling teruk lah. Alright, so kita dah sampai destinasi seterusnya ni. Okey, kalau ikutkan sini dalam hutan. Ikut saja, terus saja. Alright, dan sepatah kilat. Melekat kat pokok. Okey, next. Okey, kita dah nak sampai dah. Alright. Slow. Wow. Depan ni je. Itu saja. Itu dia. Langgar aja. Reverse. Lagi 5 lagi. Sikit dah. Tak lama dah. Next. Alright. Kita dah nak sampai dah. Whoop. Oh, ni mana ni gudang? Gudang apa ni? Susu. Okey. Itu dia. Sembunyinya. Ni apa ni? Spine. Okey. Apalah, kita tinggalkan situ. Kita cari yang seterusnya. Dah nak sampai dah. Pusing keliling. Mana pergi sign atas tu? Tak apa, kita ikut aja anak-anak. Turun bukit. Ada kolam ni depan ni. Jangan. Dalam ni. Maknanya kita pun boleh turun lah. Yeah. 47, 3 lagi. Dan ni apa? Sungai cetek ke apa? Cuba kita terus tengok, tenggelam. Tak ada lah dalam mana apa kalau kereta boleh jalan kan? So kereta ni mandakan kereta dah rabak, so kita buat bagi cantik sikit. Cuba kita tengok fast travel. Buat apa ah? Kita travel kat sini. 600 kredit saja. 600 dah. So maknanya lagi murah lah. So kita ada 3 lagi. Dah cantik dah keretanya. Let's go find next one. Alright, so kita nak sampai dah. Bukan kata nak sampai. Dah sampai dah. Alright, yang ketiga terakhir. Yang kedua terakhir pula.
Alright, let's do this. Two more. Next. Alright, so kita dah nak sampai dah. Oh, sini di sebelah rumah aja. Yang kedua terakhir, smash the rock, bam. Oh, kalau boleh beli rumah ni best ni. Keliling saja tebal kot. Tengok kereta, ha. Tenggelam. Tapi tak apa nak buat macam mana. Kita di Malaysia kena terima lah. Oh, ada orang. Hai bang. Assalamualaikum. Buat apa tu? Oh, nampaknya dia orang sibuk-sibuk belaka ni. Tak apalah, kita teruskan misi kita. Yang terakhir. Next. Alright, so yang ni yang terakhir punya. So rasanya depan ni saja. Tak jauh. Jap. Rasanya depan ni saja itu. Point dia dah tunjuk. Ah, itu dia. Nampak dah, nampak dah. Sekecil-kecil cili padi. So ini yang terakhir. Don't you smashed all those fast travel boards. The Horizon Fast Travel Service have agreed to cover your transport costs. Should make adventuring a lot easier. Alright, so kita dah settle dah semua. 50. Of course lah, kita kena try dulu lah. Tengok cost dia free lah. Kita travel yang dekat-dekat saja. So kita try. Do you want to fast travel here for zero credit? Transfer lah. Alright, so maknanya betul lah. Memang kosong. So macam tu lah caranya. Saya pun dah letih lah. Paling teruk sekali tu yang kena fly atas bangunan tu, atas gereja tu. Itu yang paling paling teruk lah. Ini habis satu hari main game. Ha, puas kau. Sekian lama, sekian hari kita dah main. Okay, so rasanya video ni sampai di sini saja. Saya pun nak rehatkan diri. Nanti besok pula kita buat video yang lain pula. Okay, kepada yang belum subscribe lagi, boleh klik subscribe button dekat bawah tu. Dan kepada yang dah subscribe tu, thank you. Walaupun sikit, tapi tak apa, lama-lama kita jadi bukit. So, itu sajalah untuk hari ni. Ciao.